Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi sorotan publik seusai disebut mengintimidasi keluarga Bima Yudo. Akibatnya, kini viral video lawas yang memperlihatkan kemarahan Arinal kepada wartawan. Dalam momen itu, Arinal mengaku bahwa dirinya mantan preman hingga berani membentak wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa jejak digital memang tidak pernah sirna. Terbukti detik-detik Arinal marah pun kembali viral di media sosial. Momen itu terjadi setelah Arinal menggelar rapat pada Rabu 24 Juni 2020. Selesai rapat tersebut, Arinal dikejar-kejar oleh wartawan. Saat itulah Arinal marah lantaran dicecar oleh awak media. Terdengar Arinal membentak seorang wartawan televisi yang sedang mengambil gambarnya. Arinal pun marah lantaran pria itu merekamnya di saat yang tidak tepat menurutnya. Dalam kemarahannya, Arinal mengaku bahwa ia merupakan mantan preman. Kemudian sikap arogan juga dikuliti oleh influencer bernama Rudy Valinka. Hal itu diungkapkan di akun Twitter dan Instagramnya. Ia mengingatkan bahwa Arinal merupakan orang yang suka main tangan terhadap jurnalis. Bahkan sikap arogan itu terjadi meski Arinal masih menjabat sebagai sekretaris daerah Lampung pada tahun 2016 silam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!